Pemirsa, deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Senin lalu di Kota Bandung berbuntut adanya pelaporan perusakan mobil ke Polrestabes Bandung. Oknum massa telah diduga telah melakukan perusakan mobil komando yang digunakan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Tak terima mobilnya dirusak, oknum massa dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI saat menggelar deklarasi di halaman Gedung Sate Kota Bandung Senin lalu, Ade Sofyan bersama kuasa hukumnya melaporkan kejadian perusakan tersebut ke Mapolrestabes Bandung. Kronologis pengerusakan tersebut terjadi saat mobil milik Ade disewa oleh sekelompok mahasiswa untuk menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate. Pada waktu yang bersamaan digelar juga deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di tempat yang sama. Tak terima dengan aksi mahasiswa, oknum massa KAMI membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa sekaligus melakukan perusakan mobil komando yang dilakukan para mahasiswa berorasi. Ya, terkait kekerasan terhadap barang, maksudnya pengerusakan. Barang apa aja yang dirusak itu? Mobil komando sebenarnya. Mobil komando bahwa ini pelapor ini sebenarnya adalah pemilik mobil yang disewa oleh teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Terjadi chaos dan akhirnya ada pengerusakan. Berarti jadi ini pemilik mobil dari yang kemarin yang kan? Iya, artinya gini. Tapi bukan berbau politis. Ini hanya jelas bahwa laporan ini murni pengerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, ini oknum ya. Seperti diketahui, deklarasi KAMI yang digelar di Kota Bandung sebelumnya mendapat tentangan dari sejumlah mahasiswa Ikatan Cendekia Cipayung dan aksi mahasiswa Pasundan lantaran dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.